Peduli Rakyat, Parlimen Sri Gading. Please subscribe my channel. Thank you. Yang sedang dibaiki oleh sahabat-sahabat kita hasil daripada sumbangan daripada parlimen hujan beberapa hari ni. Kalau nak terus ke sana ni pagi ni kita dapat ke rumah saudara Sufian, keluarga dia, dan Sufian hari ni bekerja tinggal anak-anak dan isterinya bersama dengan tukang kita lah, ketua tukang untuk baiki rumah ni, menggantikan dia punya tingkap, bilik, betulkan bilik dan bumbung. Nampaknya cuaca ni masih mendung, masih nak hujan, jadi buat dalaman dulu tingkap dan juga biliknya tu dah nampak dibaiki. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada Tuan Don yang telah membantu pihak parlimen untuk baiki rumah saudara Sufian dan keluarganya. InsyaAllah, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah, pada pagi ini saya bersama dengan Tok Pengulu Tok Rosman dan Tok Ketua Kampung Mak Nor dan mantan Ketua Kampung Tok Ishak menyampaikan sumbangan pembekalan daripada Parlimen Sri Gading untuk Masjid Kampung Perik Daun. Masjid, tapi dia minta permohonan dia macam lain macam sikit lah. Ini untuk kegunaan kampung lah maknanya. Selalu masjid minta karpet kan, minta kipas. Tapi kami dah luluskan insyaAllah. Dan ni antaranya mesin potong rumput, mesin cutting rumput. Ni cutting pun potong juga kan. Trim. Ni sebelah Tok Ketua Kampung Cinsok untuk potong pokok-pokok. Jadi alhamdulillah, dan sebagai buktinya penyerahan bersama dengan Tok Pengulu dan kepada Ketua Kampung dan kepada pengurusi masjid Tok Ishak. Terima kasihlah atas pemberian daripada YB Amirul Huda kepada ahli jawatankuasa masjid dan untuk penduduk Parit Daun. Terima kasih banyaklah. Tok Pengulu pun ada, Ketua Kampung pun hari ini ada. Alhamdulillah. Sebagai saksi dah lah. Okey, terima kasih Tok. Terima kasih.